Oke, gue sesuai judul. Langsung gak? Bahan yang dibutuhkan. Head Singa dan kipas 4 cm. Saya rekomendasikan kipas HP. Yang saya gunakan kipas biasa. Pemasangan kipas jangan terbalik. Yang keluar angin ke head sin. Lalu peltir. Saya menggunakan seri TIC 1-12706 Step Up Micro LCD. Dan kabel isi 1 tembaga. Saya akan membersihkan heatsink dulu menggunakan minyak kayu putih. Lalu peltir juga. Yang ada tulisannya bagian dingin. Yang tidak ada tulisannya bagian panas. Bagian panasnya yang saya bersihkan. Saya menggunakan pasta transistor. Lebih baik menggunakan thermal paste tube. Karena saya hanya punya ini. Oleskan di bagian yang panas. Jika sudah tempelkan ke heatsink. Saya lem. Saya sarankan menggunakan lem yang tahan panas seperti Dexton lem besi. Tinggal tunggu kering. Selagi menunggu kita setting dulu modul. Step up-nya. Saya hanya menggunakan kipas biasa. Jadi saya set ke 15 volt. Diputar ke kanan untuk menaikkan. Segini kira-kira. Terserah kalian mau dipasang di mana. Step up-nya. Akan saya lem di kipas. Seperti ini. Akan saya rapihkan dulu. Positif peltir sambungkan ke
tambahin step up. Untuk negatif peltir, sambungkan ke main in step up. Pemasangan kabel kipas. Out tambah ke kabel merah. Out ke kabel hitam. Seperti ini kira-kira. Untuk rangkaiannya sudah jadi. Dicoba dulu. Dan ternyata bisa. Pembuatan holder. Saya menggunakan case HP sebagai ukuran. Kira-kira seperti ini. Akan saya lem dulu. Setelah saya lem, saya lebih memilih menggunakan kabel isi satu tembaga sebagai holder karena mudah dicari. Saatnya uji coba.
Scroller murah, tapi bukan murahan. Baru 1 menit sudah ada embunnya. Di kamera tidak terlihat. Bisa disesuaikan ke HP-HP lain. Terima kasih telah menonton.